Berikut susunan pengurus PT PSM. Direktur Utama, Sadikin Aksa. Direktur, Rafiuddin Raza. Komisaris Utama. Para pemegang saham PT Persaudaraan Sepak Bola Makassar, pengelola PSM Makassar secara bulat dan aklamasi menyepakati dan mengangkat Sadikin Aksa untuk menduduki posisi direktur utama. Sadikin menggantikan Munafri Arifuddin yang mendapat amanah untuk jabatan Chief Corporate Legal di Bosowa Corporindo. Keputusan pemegang saham itu diambil dalam rapat umum pemegang saham beberapa waktu lalu di Makassar. Para pemegang saham juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Munafri Arifuddin atas pengabdian dan dedikasinya selama memimpin manajemen dan tim PSM Makassar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Like dan share ke teman supporter lainnya, supaya tidak ketinggalan informasi update sepak bola tanah air, khususnya PSM Makassar. Dalam keterangannya, Selasa, tanggal 27 September tahun 2022, Sadikin mengharapkan dukungan penuh dari seluruh stakeholder PSM Makassar, klub tertua di Asia yang didirikan tahun 1915 tersebut. Saya berterima kasih kepada seluruh stakeholder, pemangku kepentingan, atas dukungan yang diberikan selama ini kepada PSM Makassar sehingga tetap eksis sampai hari ini, katanya. Secara khusus apresiasi tinggi diberikan Sadikin kepada suporter setia PSM Makassar yang dengan segala daya upayanya terus mendukung dimanapun bertanding. Sadikin juga menyampaikan apresiasi yang tak kalah tingginya kepada Wali Kota Parepare, Taufan Pawe dan jajaran Pemkot Parepare, yang telah berupaya dengan segenap kemampuan dan kerja kerasnya menyediakan Stadion Bej Habibie sebagai home base PSM Makassar. Sadikin berjanji, dengan dukungan penuh segenap stakeholder PSM, pemegang saham, supporter, pemerintah, penonton akan terus memperbaiki manajemen pengelolaan klub kebanggaan dan kecintaan warga Sulawesi Selatan ini, baik yang ada di Sulsel maupun di luar Sulsel, bahkan yang berdomisili di luar negeri. Sadikin juga mengharapkan kerja sama seluruh supporter, penonton, agar tetap mendukung PSM dengan sepenuh jiwa. Sekaligus menjaga ketertiban setiap kali pertandingan. Menghindari hal-hal yang dapat merugikan klub maupun manajemen PSM. Terutama hal-hal yang merugikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Ia juga menyatakan terbuka menerima saran dan kritikan stakeholder demi kemajuan dan kejayaan PSM Makassar di masa mendatang. PSM ini kebanggaan, kecintaan, bahkan sudah menjadi harga diri bagi sebagian warga Sulsel. Karena itu mari kita jaga bersama kebanggaan kita, katanya. Berikut susunan pengurus PT PSM. Direktur Utama, Sadikin Aksa. Direktur, Rafiuddin Raza. Komisaris Utama, Munafri Arifuddin. Komisaris, Andi Suruji.